tahun, ketemu lagi dan kita Random Family. Hari ini kita mau masak pepaya muda. Pepaya mudanya ini mau ditumis santan. Ini sebelum dimasak, dikupas-kupas dulu. Karena masih muda jadi pepayanya ada getahnya tapi enggak lengket sih di tangan. Setelah dikupas, kemudian kita serut. Ini saya serut manual. Kita tumis bumbunya biasa aja, cabai, bawang sama tomat. Kemudian masukkan si pepaya yang udah diserut tadi. Aduk-aduk sampai agak layu. Ini sayur yang gampang dan enak banget. Jangan lupa direkuk ya, Mams. Setelah agak layu, masukkan air atau tambahkan air, kaldu ayam, garam, aduk lagi, tambahkan santannya, bisa juga pakai santan asli dari kelapa. Kita aduk lagi dan tinggal tunggu matangnya aja. Makasih.